Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan semoga masyarakat dan kerajaan yang ada akan lebih mesra OKU. Kalau Ustaz kata memanglah kita semua ada kelebihan masing-masing. Saya kalau orang kata saya ada kelebihan, saya kata ya saya ada. Saya ada 4.5 kaki. Memang lebihlah. Nak jadilah kaki labor. Saya ada kaki spare, minta maaflah. Saya memang ada kaki spare, 3.5 di rumah. Memang itu lebih saya. Dan lebih tu mahal lah juga sebab 7,000 seputung ke. Jadi kalau kali 3, 21,000 dah kaya, confirm saya kaya. Rasa-rasa kaya, kaya kali sini ya. Tapi tak boleh buat apa lah, buat supon tak ada. Okey. Alhamdulillah, berbahagia kita bila dengar kisah Rasulullah dan OKU. Okey, Encik Hafiz. Boleh cerita lagi sejarah Rasulullah dengan OKU serta minta Encik Hafiz berikan contoh model pembangunan OKU di Malaysia. Hak Encik Hafiz tadi tak sabar dah nak wayak. Dipersilakan. Terima kasih kepada cikgu moderator. Saya rasa gembira pada hari ini, pada pagi ini kerana telah digandingkan dengan Ustaz, Ustaz Arun. Yang mana forum seperti ini kita boleh melihat dalam dua perspektif, perspektif Islam itu sendiri dan bagaimana pendekatan approach yang kita guna pakai secara global. Soalan yang saya ditujukan kepada saya yang first tu tentang kisah Rasulullah, saya rasa Ustaz Harun dah cerita banyak dah kan, bagaimana sahabat-sahabat, bagaimana Rasulullah sendiri menggilap OKU, memberi hak kepada orang-orang upaya. Dan dalam konteks ini, kita bercerita dalam konteks pembangunan OKU sekarang ini, yang mana saya sebut tadi, sebelum ini, pembangunan lebih kepada charity base ataupun asas kepada kebajikan. Dan pada zaman sekarang ni, dengan adanya convention, dengan adanya akta ini, kita punya pembangunan OKU lebih kepada atas kesesamaan atau atas dasar hak, atau kita panggil right base. Right-based approach. Kalau kita nak bincang tentang pembangunan, tuan-tuan dan puan, saya sendiri sebagai orang kurang upaya, kita lihat kita kena fokus kepada dua perkara. Kalau dari segi pendekatan tu dipanggil twin track approach. Saya kena sebutlah supaya siapa yang berada di depan saya ni, bakal-bakal ataupun mereka yang akan terlibat dalam pembangunan OKU tu sendiri. Kita gunakan pendekatan twin track approach. Twin track approach ataupun pendekatan track berkembang ni, kita bayangkan dalam seolah-olah macam basikal, tuan-tuan dan puan. Tahu basikal kan? Basikal ada berapa roda? Ada, biasanya basikal ada dua roda lah akhirnya. Ada dua roda, kita ambil dua roda. So, pembangunan yang akan kita jalankan ni bersifat dua roda ataupun dua track. Dan dua-dua track ni kita kena jalan seiring. Yang pertama yang kita kata roda yang pertama tu ialah empowerment. Kita perkasakan OKU yang mana saya sudah sebut tadi, untuk OKU itu berada dalam masyarakat. Kerana sebelum ini mungkin OKU berada dalam institusi, berada terlalu lama di dalam rumah ataupun terlalu lama mereka dijaga oleh orang yang menjaga mereka. Jadi dalam konteks ini kita nak kembalikan mereka ke dalam pangkuan masyarakat. Kita cakap OKU, ayo keluar, keluar, keluar anda sekalian masuk dalam masyarakat. Bila kita nak keluarkan mereka, mereka hendaklah kita lakukan proses pemekarsaan, empowerment. Kena ada satu proses mungkin peer counselling contohnya. Kita cerita tentang motivasi. Kita cerita tentang bagaimana mereka, kenapa mereka perlu ada masyarakat. Kenapa mereka harus bersama-sama dalam masyarakat untuk menjadi sebagai masyarakat penyumbang ke arah kemakmuran negara. Yang cikgu sebut tadi sebelum ni, dia kata ke saya, kita tak nak OKU ni dilihat sebagai masyarakat yang menerima. Waktu kita gunakan bahasa subsidi society. Masyarakat yang perlu nak terima je, asyik-asyik nak makan duit daripada kerajaan. Asyik-asyik nak terima allowance, asyik-asyik nak terima apa bantuan daripada pihak kerajaan. Sedangkan kita nak fikir dalam konteks pembangunan kendiri tu, bagaimana kita menyumbang kepada pembangunan negara. Tak kisah dari segi aspek apa, sosial budaya. Tengok sahabat-sahabat kita menyanyi, ingat senang ke nak menyanyi? Tuan-tuan perempuan kat depan saya ni, adakah semua boleh menyanyi? Belum tahu lagi kan? Mungkin orang kata ke laut lah, ke bintang, saya tak tahulah kan?
Ini semua potensi yang kita perlu gilap dan kita perlu ketengahkan untuk perkasakan mereka dalam pelbagai aspek kehidupan, sosial, budaya, ekonominya. Dan bukan itu sahaja, tuan-tuan puan. Kita yang track yang kedua kita panggil enablement ataupun track untuk mengupayakan, pengupayaan. Kita kata sebut perkataan enablement ni mungkin agak confuse . Macam mana OKU tu dah kurang upaya, kita nak upayakan mereka. Itu saya sebut tadi, mereka ni adalah kumpulan yang upaya. Kami ni upaya tapi kami jadi tidak upaya oleh persekitaran. Persekitaran jadikan kami tidak upaya. Jadi kita kena merubah masyarakat, merubah persekitaran. Ini isunya kita kata enablement. Proses untuk pengupayaan itu sendiri. Kita nak ubah masyarakat. Daripada banyak halangan, kita kena kurangkan halangan. Itu sebabnya dalam tema Hari OKU 2013, kita kata hapuskan halangan, peringkat kemasan, hapuskan halangan, berikan peluang ke arah kesaksamaan dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggeris, break the barrier, open doors towards an inclusive society. Kita nak masyarakat inklusif. Ini kita kena buat. Ubah persekitaran, ubah masyarakat. Kenapa masyarakat yang kita perlu ubah? Saya tanya balik soalan ni. Kerana siapa yang cipta tangga? Siapa yang buat polisi? Siapa yang menyebabkan adanya halangan dengan semua ni? Adakah tiba-tiba kita nampak sekumpulan lembu ke, monyet ke, tiba-tiba buat tangga? Buat tangga dekat mana-manalah bangunan mereka buat. Ataupun ada sekumpulan, mungkin saya gunakan contoh yang agak ketaluan. Tapi bagi saya nak tunjukkan bahawa masyarakat itulah sendiri yang mencipta kepada segala perkara dalam dunia ni. Bukan datang daripada individu ataupun manusia, tapi datang daripada manusia tu. Manusia tu adalah masyarakat. Di sinilah kita kena ubah masyarakat. Bila masyarakat berubah, polisi akan berubah, persekitaran akan berubah. Saya nak cerita tuan-tuan, bagaimana kalau kita nak sebut tentang menjalankan ataupun mengerjakan ibadah solat di surau, di masjid. Tengok berapa banyak masjid yang dicipta dengan halangan untuk OKU fizikal nak masuk. Tanya OKU fizikal yang guna kursi roda. Senang ke tak senang nak masuk ikut tangga? Kadang-kadang tak sempat, orang kata tak boleh semayang kat dalam surau, dalam masjid. Kena semayang di luar, tuan-tuan dan puan. Itu kita nak cerita tentang kerjakan ibadah kan. Allah suruh kau boleh semayang dalam surau. Kan dia kata, ada orang cakap semayang kat rumah macam orang Hindu pula. Adalah kawan saya cakap kan. Semayang kat rumah macam, kawan saya cakap, bukan saya cakap. Dah buat kelakar lah ni kan. Tapi hakikatnya kita kena menyediakan, macam Ustaz sebut tadi, bagaimana Rasulullah jadikan tempat tu tempat semayang, dikenal di imam, maka rumah dia jadi musolla. Itu contoh. Tapi kita kata dalam konteks sekarang ni, tengok berapa banyak masjid, berapa banyak surau yang tiada akses kepada OKU. Nak ambil semayang kadang-kadang terpaksa. Ambil tadah botol tu bagi kat mereka. Basuh kaki, basuh apa semua kan. Mereka itu yang menjadikan mereka rasa, dahlah kita OKU kan, kita terseksa. Saya kata terseksa dengan keadaan ini. Bagaimana kalau kita OKU yang pernyataan masuk dalam masjid, orang tak tunjukkan kiblat, kita nak semayang ni. Bila tanya orang buat diam je, dah semayang, kiblat salah. Siapa yang bersalah kat situ? Di sinilah peranan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita yang kena bertindak untuk membolehkan OKU tu dapat menjalin sama seperti kita. Inilah yang kita kata enablement. Enablement proses untuk mainstream ni, untuk mengarus perdanakan OKU tu, kena kita bersiap sedia. Kerajaan Kelantan contohnya, nak suruh OKU keluar, bangkit daripada tempat mereka, masuk dalam masyarakat. Kita kena sediakan prasarana, kita kena sediakan perkhidmatan. Perkhidmatan personal assistant contohnya, tuan-tuan dan puan. Pembantu peribadi, mereka yang severe, yang tak boleh gosok gigi, yang tak boleh pakai baju ni, tak boleh kancingkan baju. Kena ada mereka yang bantu. Bukan mereka suka-suka nak minta bantuan. Oi, tolong pakai kancing baju saya, tolong zipkan seluar saya, tolong cebokkan saya. Kerana mereka tidak boleh buat, mereka tidak mampu kerana kekurangan pada diri sendiri. Yang kekurangan tu mereka tak mampu, tak boleh buat. Tapi mereka boleh buat tak sebenarnya? Dalam konteks bukan diri dia, ada support daripada pihak lain yang lain. Itu sebabnya konsep kehidupan berdikari is a philosophy, tuan-tuan dan puan. OKU tu bukan kita nak dia 100% berdikari, berdiri atas kaki sendiri.
Filosofi falsafahnya ialah dia yang tentukan apa yang nak buat untuk diri dia. Dia nak mandi pukul berapa, nak gosok gigi bila, nak pergi kerja bila ke apa semua itu dia yang tentukan. Dibantu oleh mungkin personal assistant, sistem sokongan, kemudahan-kemudahan ni. Ini yang kita nak. Mereka hidup, akan hidup secara berdikari dengan adanya sistem sokongan. Ini yang kita kena cakna, kita kena faham tuan-tuan dan puan. Kalau kita nak bangunkan OKU, kena fikirkan sistem sokongan untuk mereka. Kita tak boleh suruh je, bagi motivasi pada mereka. OKU kena semangat tinggi, OKU kena bangkit-bangkit OKU. Kena bersemangat tinggi, ada tengok ada orang yang boleh berjaya masuk universiti, tengok ada orang yang boleh bekerja, dapat gaji beribu-ibu, bangun, bangkit. Tak boleh sekadar bagi motivasi tuan-tuan dan puan, saudara-saudari. Kena sediakan prasarana, kena sediakan persekitaran. Ini yang kita kena fokus. Dipanggil twin track approach. Satu, empower OKU, dan kedua, enablement. Sediakan persekitaran. Kalau persekitaran masyarakat masih lagi perfikiran negatif, masih lagi peperangan negatif, maka OKU itu akan mengalami kesukaran dan halangan. Itu yang menjadikan mereka disable. Untuk enablement, contoh kita gunakan mekanisme universal design. Kita nak jadikan persekitaran kita universal design. Bangunan kita bukan akses untuk OKU, semua orang boleh akses. Begitu juga reasonable accommodation. Ini satu pendekatan. Lepas kita gunakan penyesuaian munasabah. Pihak kerajaan, fikirkan polisi-polisi yang perlu kita ubah untuk sesuaikan dengan keperluan OKU. Pihak yang nak buat developer, fikirkan bagaimana nak jadikan bangunan ini accessible, bangunan ini mesra OKU. Pihak majikan, bagaimana nak berikan OKU bekerja dengan mengadakan penyesuaian munasabah. Penyesuaian munasabah ini mungkin tak perlukan banyak beribu-ribu, berjuta duit pun. Sekadar mana yang membolehkan OKU itu dapat bekerja tanpa berlakunya diskriminasi, tanpa berlakunya isu ketidakupayaan. Ini yang peranan yang kita kena ambil. Ini yang kita kena perlu lakukan untuk at the end kesejahteraan OKU. Dua track ni, satu empowerment, satu enablement, mainstream. Dua-dua ni akan, bila kita dah buat dua-dua ni, dia akan bercantum, akan jadilah sejahtera rakyat. Sejahtera OKU, sejahteralah rakyat, sejahteralah negeri. Ini dia model pembangunan yang saya harapkan, saya mohon pihak yang berkenaan untuk kita mengambil kira. Empowerment ni, kita banyak program-program kita boleh buat dari counselling ni mungkin, dari untuk mak bapak, supportnya. Kerana bak kata tadi, ustaz dah sebut, support, sokongan daripada ahli-ahli masyarakat tu sendiri. Sokongan. Family support, peer support, ini penting bagi OKU. Nak balikkan mereka dalam masyarakat kerana sebelum ini mereka rasa tersisih. Mereka rasa disisihkan. Ini yang kita nak kembalikan mereka kepada masyarakat, kita kena buat program yang untuk membolehkan mereka rasa mereka adalah sebahagian daripada masyarakat. Kami pun manusia, kami ada hak kami untuk jadi seorang manusia, kami ada rasa untuk disayangi, menyayangi, love. Bukan kata cinta, semata-mata cinta nak kahwin kan? Cinta ni inilah yang kita akan, mahabbah tu akan menjadikan sebuah negara, sebuah masyarakat itu bahagia ataupun masyarakat jadi masyarakat penyayang. Ini konsep dalam Islam sendiri pun kita tekankan tentang kasih sayang. Kasih sayang tu yang akan menjadikan manusia tu saling faham memahami, saling orang kata lengkap melengkapi. Yang tak nampak, ada orang yang butuh yang tolong bantu dia. Yang pakai kursi roda, kalau tak boleh nak naik, apa nak ada halangan ke apa, ada okey, ada orang lain yang membantu mereka. Kita kata they are complement each other. Mereka akan melengkapi kepada kekurangan. Bukan nak menuduh mereka kau kurang upaya, kau tak nampak, inilah kesusahan yang kau kena hadapi. Redha lah. Ini dulu-dulu punya motivasi, tak nampak kena redha. Sampai bila kita kena redha tuan-tuan puan, saudara-saudari? Mak bapak memang dia dah accept dah diri dia. Ya, saya ada anak OKU. Tapi kalau persekitaran tak support dia, dia akan jadi sedih. Apa yang akan berlaku pada anak saya tuan-tuan puan? Apa yang akan berlaku pada saya punya adik-beradik yang OKU ni? Kalau saya ada boleh saya bantu, saya tolong jaga. Kalau saya tak ada, siapa yang nak buat? Di sinilah sistem sokongan. Saya tuan-tuan puan, pengalaman saya benar-benar saya teruja, saya rasa sangat, orang kata banyak benda yang saya dapat tambah dari segi knowledge bila saya berada di Jepun pada tahun yang lalu. Bunyi macam lama sangat tapi bulan 9, bulan 10, bulan 11 lah.
Dan saya berada 7 minggu di sana, saya menyaksikan bagaimana OKU di sana jauhnya, ketinggalannya kita kat sini kan. Mereka dah advance, tapi kita boleh kejar tuan-tuan dan puan. Di sana orang yang OKU dah lah tak nampak, tak boleh dengar, tak boleh mendengar. Lalu pakai kerusi roda. Masih lagi boleh bekerja tuan-tuan dan puan, saudara-saudari. Masih boleh bekerja, ada pendapatan. Pendapatan dia memang hebatlah kan. Beribu-ribu gaji dia kalau ikut Malaysia gaji kita. Jadi ini yang kita nak tuan-tuan dan puan, sistem support tu. So saya tekankan di sini dua perkara. Satu, empowerment, track yang pertama, dan kedua ialah enablement atau mainstream proses dan ke arah kita sejahterakan OKU dalam masyarakat. InsyaAllah, saya yakin dan pasti perkara ini kalau kita ialah mungkin dalam forum ni saya tak dapat nak detailkan. InsyaAllah perkara ini kita boleh buat perbincangan untuk merancang, merangka ke arah untuk mensejahterakan rakyat di negeri Kelantan. InsyaAllah. Amin. Sekian saja. Okay, terima kasih kepada Cik Hafiz. Cik Hafiz kata, hapus adalah halangan dan beri peluang kepada OKU. Okey, kerajaan telah menyediakan 1% peluang pekerjaan kepada OKU. 1%. Kalau dengan 1, sikit. Tapi untuk mencapai target kerajaan 1%, OKU perlu diberi pendidikan. Kalau tadi Encik Hafiz kata halangan macam mana nak sembahyang dalam masjid atau surau kalau tidak ada kemudahan. Kalau kita tengok di sekolah, maaf, saya terlibat secara langsung dalam institusi pendidikan. Satu ketika beberapa tahun lepas, sekolah, bukan sekolah sekarang, sekolah dahulu, telah biasalah sekolah kita ada pelan kecemasan. Okey, maka hari itu dibuat latihan kebakaran. Saya biasalah, saya cikgu, saya duduk bawah sebab saya tahu saya kaki palsu, takut terkelongsor. Bila selesai latihan kebakaran, seorang PK, penolong kanan, datang kepada saya. Dia berkata, "Nana, tadi ke saya sakit perut ngilah." Ketawa. Saya tanya, "Kenapa?" Dia kata, "Pada latihan kebakaran, seorang murid sekolah rendah telah tercabut kakinya sewaktu menuruni tangga. Saya ingin buka pada ahli dewan. Jika yang terjadi itu adalah anak tuan-puan, apa yang tuan-puan rasa?" Saya kata kepada penolong kanan tersebut, "Andai kata sewaktu hari nanti cikgu diuji, baik diri cikgu atau keluarga cikgu menjadi cacat, jangan datang kepada persatuan saya untuk mohon bantuan. Saya blacklist terus." Memang terlalu sakit hati. Dan ada satu kes di universiti di Kelantan. Seorang student tu perempuan, juga anggota, telah masuk pada sem ketiga. Namun hadir sebab ada halangan-halangan. Biasalah kalau cacat anggota, kalau ayat saya mudah, hudung, memang nak naik tangga susah. Dia bila dah naik sem 3, ada halangan. Mohon pada universiti agar dibuka halangan tersebut, tapi masih belum jaya. Kata ibu pelajar tersebut, "Kita tukar you lain, kita pergi kolej lain ya, kita duduk sini. Cuba nak mulakan kembali. Andai itu terjadi pada diri kita, mampu tak?" Kalau saya minta maaf, "Baik tak sekolah, betul sasak you lah, penat dah, sem 3 dah." Subhanallah, betul lah Encik Hafiz kata, "Buka halangan, bagi kami peluang, maka kami akan buktikan kami mampu meneraju dunia, insyaAllah." Ustaz, kita OKU, kita manusia dan kita hamba Allah, umat Islam. Kita tertakluk kepada rukun-rukunnya. Sebagaimana yang lain wajib solat, begitu juga kita. Namun kadang-kadang ada sikitlah di kalangan kita yang cacat, merasakan
Susahnya. Macam Ustaz Cik Hafiz kata tadi, nak solat. Kalau kita bermusafir, berkerusi roda, di atas bas, nak turun satu hal, tak ada orang nak tolong. Nak ke tandas pun tak ada. Jadi macam mana kita nak semayang? Tak payah semayang lah ya Ustaz. So saya minta, tolong Ustaz jelaskan pada kita semua akan kepentingan solat tanpa mengira siapa kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengerusi dan hadirin hadirat sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kematian ini adalah untuk menguji di kalangan kamu siapakah yang paling baik amalannya. Kita tak kira siapa dia pun. Allah Subhanahu wa taala jadi kehidupan. Kita alhamdulillah kita hidup sekarang ini. Kita daripada mati, kita hidup, kemudian lepas daripada ini kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kematian ini adalah Allah nak uji kita, siapakah di kalangan kita orang yang paling baik amalannya. Tuhan tak sebut orang yang sempurna fizikalnya. Allah Subhanahu wa taala tak sebut orang yang kurang fizikalnya. Tetapi Allah nak uji. Tuhan bagi kesempurnaan, Tuhan nak uji. Tuhan bagi kekurangan pun, Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. Kalau perkara ini yang menjadi pegangan kita, tidak ada sebab halangan-halangan untuk menunaikan amanah dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya enak mengenai solat. Kita boleh solat walau dalam keadaan bagaimana sekalipun, asalkan memenuhi apa yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut berdiri, berdiri itu adalah rukun solat. Tetapi kalau orang yang tak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau tak mampu duduk, boleh baring. Baring pun tak mampu, boleh isyarat dengan mata. Kalau mata pun tak mampu, boleh dengan hati. Kalau dengan hati pun tak mampu, matilah jawapannya. Ini semua kita kena faham dan kita kena sedar. Kewajipan menunaikan solat walau dalam keadaan bagaimana, keadaan mana, bagaimana kita sekalipun, tidak boleh meloloskan diri kita daripada menunaikan tanggungjawab ini. Inilah tanda kesyukuran kita kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak lihat bagaimana Tuhan buat kejadian kita. Sama ada kita bersyukur, sama ada kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu syukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kamu, maka nescaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu. Namun jika kamu kufur dengan nikmat yang aku beri kepada kamu, sesungguhnya azab aku amat pedih. Okiyu, ada nikmat, ada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Walaupun keadaan begini, namun ada orang yang lebih parah lagi daripada kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut, "Ala ta'mal absar walakin ta'mal qulub." Hak ni hak kita tak sinyo. Mereka itu tak buta mata, boleh jelek, boleh tengok, boleh rasa, boleh gapo, tapi apabila hatinya buta, ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak nampak kebenaran, dia tak nampak keindahan Islam, dia tak nampak rahmatnya Islam. Sebab itu dia mengabaikan tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabkan ke atas bahu mereka. Oleh demikian, walaupun kita di mana, solat mesti ditunaikan dalam keadaan bagaimana sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Betullah.
solatlah walaupun bagaimanapun kita. Cuma memanglah sebagai UKU, berbagai kecacatan, kita ada masalah kita sendiri. Yang kerusi roda, cara kerusi roda. Yang saya pakai kaki palsu pun cara saya. Saya pernah sekali. Bila kemenerasah, biasalah saya buang kaki solat cara duduk. Datanglah seorang hamba Allah. Tiba-tiba dengan suara lantang dia bertanya, kaki siapa tu? Sebutin madrasah dengar. Saya pun nak katakan malu-malu juga tapi nak katakan buat pokok badok lah. Buat pokok badok. Saya berkata, kaki saya nak terang boleh So, itulah. Orang kata, bila makin berat ujian Allah untuk kita, bererti Allah makin menyayangi kita. Jadi kita tunaikan hak Allah. InsyaAllah Allah akan kian sayang pada kita. Untuk saya kira soalan terakhir ya, Encik Hafiz. Okey? Jadi sebagai yang terakhir, saya nak tanya pada Ustaz. Encik Hafiz dah beritahu tadi keperluan dan facilities yang akan menyebabkan kita tidak lagi digelar kurang upaya. Sebab kita mampu buat. Okay? Pada pendapat Cik Hafiz, kenapa perkara ini berlaku? Adakah kerana UKU sendiri tidak menonjol diri, pihak kerajaan terlepas pandang atau tidak mengambil berat tentang kekurangan UKU menyebabkan berlakunya kurang facilities untuk kita golongan kurang upaya? Dipersilakan. Okay. Terima kasih, Cikgu Moderator. Mungkin saya juga suka nak kongsikan sedikit tentang bagaimana Rasulullah membantu seorang OK penglihatan ni datang ke masjid dengan menyediakan tali. Tuan-tuan, dia nak datang ke rumah nak pergi ke masjid tapi dia kata susah kalau ada seorang-seorang. Jadi masa time itu Rasulullah pun dah bagi idea untuk adakan tali. Jadi saya ingat tu masa salah satu ustaz lah. Ustaz bagi ceramah tentang bagaimana OKU ni tak boleh kata tak boleh semayang ke, tak ada tak boleh nak akses ke mana-mana ke, tak boleh pergi kan. Itu zaman Rasulullah dah buat dah. Jadi kita sebagai kerajaan yang memang teknologi yang canggih sekarang ni, tak ada masalah untuk kita mengadakan satu sistem yang mana sistem ni dapat membantu, kata mengupayakan orang yang mengalami kekurangan ni dalam pelbagai aspek kehidupan. So di sini yang soalan yang ditujukan kepada saya tadi, the accessibility. Adakah OKU tu sendiri yang tidak bangun? Mungkin orang kata, OKU kata tak perlulah pergi ke masjid, tak perlulah pergi ke taman rekreasi, tak perlulah pergi tengok wayang. Contohnya lah, ni rasa nak tengok wayang ni, cerita menarik ni dekat wayang, tapi Allah aku OKU tak payahlah, buat apa kan? Aku nak makan ni kat KFC, contohnya McDonald's, asyik-asyik order online ni mana boleh tahan kan? Kena charge kan, delivery charge. Sesekali nak pergi ke restoran McDonald's ke KFC. Ayalah tak accessible. So di sini peranan kita OKU memang sangat penting untuk kita menyuarakan keperluan kita. Untuk menyuarakan apa yang kita perlukan untuk membeli kita jadi upaya. Itu salah satu usaha yang dilakukan sahabat saya Encik Faizal. OKU bangkit. Kita nak OKU tu bangkit menyatakan keperluan mereka. Menyatakan keperluan mereka. Pada tahun 2004, tema hari OKU peringkat dunia, dia kata apa? Nothing about us without us. Tak ada apa yang tentang kami tanpa kami. Mereka kata begitu, nothing about us without us. Tapi hari ini, saya tambah sikit. Tak cukup OKU sahaja cakap. Tak cukup OKU saja yang bangkit, bangun. Kena ambil peranan ini. Peranan ini perlu diambil oleh semua pihak. So, saya ubah sikit. Nothing about us without you and us. You tu termasuklah EXCO, termasuklah JKM, termasuklah pihak kerajaan, termasuklah orang upaya. Mereka ni adalah yang support kepada kita sebagai OKU untuk berada dalam masyarakat. Nothing about us without you and us. Tiada yang tanpa kami, tanpa penglibatan anda dan kami. Tak bolehlah bila kita kata nothing about us without us, kita je. Nampak macam eksklusif sangat ya cikgu. Macam tu soalan macam kita nak duduk dekat negeri kita sendiri. Kita yang mentadbir negara kita. Kita duduk kat sekolah kita. Tapi memang kita boleh buat. Kan? Tinggalnya kita berada dalam masyarakat inklusif. Nothing about us without you and us. Dan semua orang kena ambil peranan. Dan accessibility ni isunya
Sangat besar tuan-tuan, bukan kata dalam konteks fizikal. Bukan kata dalam konteks prasarana, tetapi termasuklah dari segi kita punya cakap dalam konteks perundangan, polisi. Dalam kita memahami halangan, tuan-tuan dan puan, halangan yang menyebabkan kita jadi tidak upaya ni, halangan tu sama ada kita nampak, visible, ataupun kita tidak nampak. Polisi, persepsi nampak tak? Perundangan ni nampak tak? Nampak atas kertas lah, tapi kita tak nampak kan dia punya bagaimana berjalan dia, tahu kita pun tak perasan. Tahu-tahu ada undang-undang, ada polisi, ada law and regulation. Masyarakatnya persepsi, nampak tak? Kat depan saya ni, yang mana otak dia, kita nampak, kita berskin skrin ni. Nampak yang hitam tu, itu persepsi negatif pada OKU tu. Oh, nampak yang putih tu, ini persepsi positif. Tak nampak kita, tuan-tuan puan. Tapi ada. Mereka ada. Ada yang masih lagi bersifat negatif atau berpandangan negatif. Inilah kita kata halangan. Untuk menghapuskan halangan, kita kena nampak dalam dua halangan ni. Yang nampak dan yang tidak nampak. Mana yang ada menghalang, okey, kita kena ubah. Kita kena break the barrier. Pecahkan halangan tu. Kalau saya nak pecahkan kepala orang yang berfikiran negatif, jahatlah pula saya. Kalau siapa yang negatif je, kita akan hadakan hukuman pecah kepala. Macam mana kita nak detect? Tak boleh dia detect, tuan-tuan puan. Tak tahu siapa yang masih lagi berpandangan negatif ke positif. Persepsi mereka tak boleh nak berubah. Bukan tak boleh nak berubah, kita tak tahu. Tapi boleh tak berubah? Boleh, insyaAllah. Perubahan tu kita yang tentukan. Kita yang buat perubahan tu. That's why untuk OKU kita kena ubah. That's why kita kata tadi, we have to change the society. Berbalik pada accessibility. Isu accessibility ni ada termasuk dalam track yang kedua tu. Enablement. Accessibility. Dan dalam kita nak kongsikan sini tuan-puan, dalam kita merancang untuk membangunkan OKU dekad yang ketiga, ini termasuk dalam insurance strategy. Insurance strategy merupakan rancangan untuk dekad ketiga pembangunan OKU di peringkat Asia Pacific. Salah satu ialah untuk kita mempertingkatkan accessibility dari segi physical, dari segi transportation dan maklumat. Enhance accessibility from transportation, physical dan dari segi maklumat. Macam mana OKU nak akses dengan maklumat? Lepas ni kita kena berbincang lah kan. So ini yang forum ini yang saya rasa amat bagus kerana kita dapat berkongsi, dapat memberi pandangan idea untuk ke arah kesejahteraan rakyat. OKU macam mana pun kena main peranan. Tak boleh duduk diam, tak boleh nak tunggu orang buat untuk kita. Kalau kita tak cakap, orang tak tahu. Kita kena ada self-advocacy. Mak bapak pun kena ada self-advocacy. Kita kena jadi bagi pihak anak-anak kita, anak-anak kita yang mengalami masalah pembelajaran, disleksia, diskalkulia, autism, syndrome Down. Mereka tak boleh bercakap bagi pihak mereka, kita yang bercakap bagi pihak mereka. Ini mak bapak kena main peranan. Self-advocacy kita kena cakap. Bila kita bercakap, kerajaan tahu keperluan untuk mereka. Kerajaan nampak, OKU bangkit, bagi tahu memorandum ini, okey. Kerajaan ambil perhatian. Walaupun tak secara direct pun, dia akan tengok juga kan, ambil. Oh, dia tengok tu, kat dalam negeri Kelantan, dah ada dah mereka. Tuan-tuan dan puan, kalau kita sebut tentang demonstration, di Jepun, saya dapat maklumat, di Jepun sendiri mereka, OKU ni berhimpun, mengadakan perarakan, demonstrasi, menuntut hak mereka untuk dapatkan perkhidmatan di stesen kereta api. Bagaimana mereka sendiri yang bangun, buat perarakan, jalan selama sejauh 5 kilometer, tuan-tuan puan. Naik kursi roda ni. Naik kursi roda bergerak sepanjang jalan. Bayangkan dengan bawa banner apa semua. Secara aman lah kan bergerak. So ini usaha mereka. OKU kena buat macam tu juga. Kita tak boleh nak harapkan seorang dua je. Asyik-asyik Encik Faizal je ke depan. Kita nak lagi orang lain. Kita nak OKU yang lain bercakap tentang accessibility. Bercakap tentang pendidikan. Bercakap tentang kesihatan. Bercakap tentang bagaimana nak akses kepada bangunan. Ini semua yang saya nak sangat OKU, insyaAllah hari ini mak bapak ke anak OKU tu sendiri, kita kena ambil tanggungjawab. Responsibility. Kita kena ambil tanggungjawab ini sebagai tanggungjawab kita bersama. Nothing about us without you and us. Sekian. Terima kasih. Encik Hafiz. Ya, untuk tahu apa yang OKU perlukan, OKU yang perlu bersuara, saya nak bagi satu cadangan pada majlis. Apa kata bila ada majlis yang melibatkan OKU, apa-apa majlis,
Kalau boleh pihak Ulustia menyediakan satu borang yang akan diisi oleh UKU, apa kelemahan, kekurangan yang ada pada tempat majlis tersebut dan apa yang perlu diadakan yang masih tidak ada pada majlis tersebut dan apa yang kekurangan dan yang diperlukan masih belum ada di dalam negeri kita. Sebab bila yang terlibat majlis besar adalah Esko yang mentadbir negeri, maka cadangan ini akan diterima secara langsung. Saya harap insyaAllah akan adalah di kemudian hari, insyaAllah. Okey, buat masa sekarang, masa mencemburui kita. Majlis tidak akan sempurna tanpa penyertaan daripada penonton. Oleh itu, saya buka sesi soal jawab ini kepada penonton. Siapa-siapa yang ada soalan, boleh bangkit, bagi nama dan apa soalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kupri daripada Persatuan Insan Istimewa Kelantan ingin bertanya, apakah nasihat yang paling berkesan kepada untuk diberi kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak OKU supaya mereka reda dengan pemberian Allah? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, soalan daripada Encik Muhammad Kufri daripada Insan ini. Soalan dia, motivasi yang boleh diberi kepada ibu bapa. Okey, siapa nak jawab? Saya serahkan soalan ini kepada Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerusi dan yang bertanya, apa nasihat kita nak bui ke mokpok? Ada anak dia nyok OKU. Kadang-kadang dia berasa malu. Nak bawa anak pergi mana-mana pun berasa malu. Apa nasihat yang sepatutnya dia beri? Sebagaimana yang saya sebut tadi, iaitulah maknanya kita kena bagi kekuatan kepada dia dan juga kepada anak-anak bahawa ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah nak tengok di kalangan kita siapa orang yang paling bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Boleh jadi anak OKU yang Allah Subhanahu Wa Taala anda anugerahkan kepada dia, ada hikmah yang tertentu di sebalik OKU itu. Jadi oleh demikian, jangan malu dan jangan kita berasa rendah diri apabila berlakunya anak kita yang dilahirkan oleh Allah dalam keadaan yang sedemikian. Apa yang kita takut? Apa yang kita malu? Kalau orang nak perli, bukan perli anak kita, bukan perli kita. Tetapi yakinlah dia memperli kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Macam rakyat yang kata, Muhammad Encik Muhammad Abi kata, adakah Allah Subhanahu Wa Taala tak sempurna penciptaannya? Sempurna. Mungkin Allah jadi yang ini begini, yang ada hot ni jadi gini, hot tu jadi gitu. Tak lain dan tidak bukan kejadian Allah untuk melengkapi di antara satu sama lain. Ada benda orang OKU boleh buat, orang biasa tak boleh buat. Ada benda orang biasa boleh buat, tapi orang OKU tidak boleh buat. Jadi usahlah kita berasa gundah gulana, berasa hina dan berasa malu apabila ada anak yang dilahirkan dalam keadaan yang sedemikian rupa. Bahkan kita kena setiap masa kena bersyukur, kena memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Tuhan nak uji pala banyak bakali kita. Makin orang kata kita, makin orang herdik, makin orang perli. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cacat kaki dia diperli. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Jangan memperli beliau kerana kakinya lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada Gunung Uhud yang ada ini." Maknanya besar ganjaran di sisi Allah.
Kalau Allah nak bagi ganjaran yang besar, apa sebab kita nak malu? Apa sebab kita nak berasa hina? Apa sebab kita nak berasa rendah diri? No. Tak ada sebab untuk kita rendah diri. Semuanya ini adalah kejadian Allah, ketentuan Allah, ciptaan Allah. Terimalah ada hikmah yang besar di sebaliknya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekejaplah. Okey, terima kasih Ustaz. Cik Hafiz, ada nak tambah? Saya ingin buat sikit penambahan. Dalam konteks kaunseling tu sendiri, psikologi, mak bapak memang akan rasa perasaan dia sedih, kecewa. Tak ada siapa pun bapak yang akan gembira bila terima anak dia jadi OKU. Lahir-lahir anak OKU, dia rasa gembira kan. Mungkin dia akan sebut Alhamdulillah, tapi hati kecil dia akan juga terasa perasaan sedih ataupun kecewa tu sendiri. Dalam konteks ni, tuan-tuan, di sinilah kalau kita kata stres, pengurusan stres. Kita kena terima, apa-apa pun, balik kepada Ustaz sebut tadi, we have to accept. Kita kena terima penerimaan, acceptance. Kalau kita deny, kita menolak ataupun kita menidakkan apa yang dapat pada kita tu, kita akan stres. Ini dalam konteks stress management lah, tuan-tuan puan. Kata-kata yang saya nak bagi pada mak bapak, hanya mak bapak tahu apa kata-kata yang sesuai untuk diri dia. Dan dia yang ada anak itu. Saya, Alhamdulillah, saya pun ada 4 lah. Ustaz ada 8, saya ada 4 anak. 4 anak. Saya tak ada anak yang kurang upaya. Tapi bagi mereka yang ada anak-anak kurang upaya, kita yang tahu bagaimana nak menyatakan pada diri kita, bagaimana nak menyedarkan pada diri kita, aku ada anak OKU, aku kena terima hakikat ini, aku kena redha, aku kena anggap ini adalah satu pemberian, satu yang hikmah yang kita tak nampak apa hikmah sebenarnya. Ini yang kita kena cakap. Bagaimana cakap tu? Terpulanglah pada mak bapak. Saya tak ada satu ayat yang khusus. Tak ada satu statement yang power untuk yang saya ketengahkan pada hari ini. Mak bapak sendiri yang kena create apa ayat yang sesuai untuk diri dia. Mak bapak kena fikirkan, aku dapat anak-anak OKU ni, apa yang kita punya penerimaan? Sama ada kita deny atau kita accept. Kalau kita deny, kita akan cakap, inilah dia mungkin aku pernah melakukan kesalahan. Mungkin mak dia cakap kat isteri dia, ni mungkin awak dah tu kot, agaknya pernah buat benda-benda yang sungsang. Hari tu, mak pun cakap kepada bapak dia, suami dia, awaklah tu agaknya benda ni. Mulalah bergaduh. Akhirnya, keluarga itu sendiri yang akan mengalami kepincangan. Di sinilah kita kena ambil peranan kita untuk accept. Acceptance. Bila kita accept, insyaAllah kita menerima dan kita tidak akan mengalami stres dan kita dapat uruskan keadaan diri kita dengan baik. Itu sahaja daripada perspektif psikologi lah. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okay. Saya ada seorang sahabat. Dia kata pada orang cacat yang rasa terhina. Dia kata, okay, kalau awak tak nak terima anugerah Allah menyebabkan awak cacat, awak nak buat macam mana? Awak nak bunuh diri? Tidakkah itu akan menjadikan kita dimurkai Allah? Atau yang lebih baik, sebab kita tak boleh buang, dah itu anugerah. Kita terima anugerah itu dengan hati terbuka sambil kita berusaha agar kekurangan kita dibantu oleh masyarakat, sebagaimana Cik Hafiz kata, menjadikan kita orang yang lebih berupaya. Pilihan di tangan kita. Tepuk dada, tanya iman. Okay. Soalan seterusnya daripada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya penyelia PDK Pulau Condong Jajahan Macang. Soalan saya, apakah maksud mengupayakan OKU dan bagaimanakah kita hendak mengupayakan OKU? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Saya kira soalan ni memang direct ditujukan pada Encik Hafiz. Okey, Encik Hafiz daripada penyelia PDK. Apakah maksud mengupayakan OKU dan bagaimana nak mengupayakan orang OKU? Terima kasih kepada puan yang menanyakan soalan tadi. Bila kita sebut mengupayakan OKU, tu saya ada sebut tadi kan, sebelum ni saya ada beritahu, soalan dia macam dia akan menjadi satu yang bertentangan. OKU kurang upaya. Kita nak mengupayakan dia kan.
Di sini kita kena, kalau kita nak mengupayakan dalam konteks orang itu, first, pengupayaan ni tuan-tuan dan puan, kita kena faham dalam konteks pertama, OKU, ikut tafsiran OKU, orang. Pertama, kita nak upayakan orang. Yang kedua, kita nak mengupayakan dari segi masyarakat atau persekitaran. Supaya persekitaran tu boleh mengupayakan OKU. Okay, balik pada yang pertama, upayakan orang itu sendiri. Orang kurang upaya, contoh masalah pembelajaran. Kita tahu masalah pembelajaran, tahap pemikiran dia macam mana. Kalau dari segi psikologi, kita kata dia belum berada di tahap formal. Belum lagi berada dalam tahap matang. Ada kekurangan dari segi pemikiran. So di sini kita tak boleh mengupayakan dalam konteks pemikiran tu sendiri. Kita hanya boleh mengikut apa yang bersesuaian dengan tahap pemikiran dia. Jadi kita akan balik pula kepada proses pembuatan itu dalam konteks persekitaran, masyarakat. Kerana bila kita nak upayakan seseorang OKU tu, kita tengok pada dunia potensi dia. Kalau potensi contohnya dia masalah pembelajaran, dia boleh melukis. Kita upayakan dalam konteks potensi dia melukis. Tapi bila kita sebut pula lukisan tu, ke mana pula kita nak halakan? Ini yang kita kena embalmentkan dalam konteks masyarakat tu sendiri. Supaya masyarakat dapat menilai hasil kerja OKU, ini dia. Kalau mereka boleh bekerja, jangan kata OKU tak boleh bekerja. OKU boleh bekerja ikut pada potensi kemampuan dia. Dan ada yang severe, yang teruk sangat tu, mungkin mereka tak boleh bekerja. Saya kata kemampuan, saya nak sharekan dekat sini. Di Jepun sendiri, saya tanya soalan ni. Dalam konteks kita nak membolehkan OKU tu, diupayakan, adakah OKU yang severe, yang teruk, yang bedridden, yang tak boleh berfikir, memang langsung dia punya pemikiran dia level, ikut teori Piaget tu, level 1, level 2 je lah. Itu sebabnya ada kes-kes OKU, dia suka makan, makan baju lah, makan pampers lah, benda apa dia jumpa semua kan. Ini yang buat kerja ni bukannya umur setahun, dua tahun, umur yang 20 tahun, 30 tahun. Kerana tahap pemikiran dia memang tahap umur setahun kan. Budak umur setahun, 4 bulan, 5 bulan, apa dia suka buat? Masukkan mulut dalam, masukkan benda dalam mulut dia, betul tak? Inilah dia tahap pemikiran yang terbatas ataupun dengan tahap kat situ je. Jadi saya nak cerita proses pengupayaan ni, tengok pada potensi seseorang OKU tu, dan pengupayaan tu bukan terhad hanya untuk OKU, dan termasuklah enablement ataupun proses untuk persekitaran tu sendiri, yang membolehkan OKU itu dapat menikmati kehidupan yang sama seperti orang upaya. Saya tahu di PDK, anak-anak di PDK kebanyakannya mereka yang tak boleh ataupun mengalami halangan yang besar untuk masuk dalam mainstream, masuk dalam dalam society itu sendiri. Tapi itu bukan halangan untuk kita, kerana kita boleh bawa mereka kan. Kita bawa mereka ke taman bunga ke mana-mana buat aktiviti ikut pada kemampuan dia, ikut pada potensi dia. Dan ikut juga pada kemampuan kita yang melengkapkan. Kita sebagai orang kata penyedia, pemberi services ni, kita buat kerja apa yang kita mampu untuk membolehkan dia hidup sama seperti orang yang lain. Itu daripada saya lah. Okey, terima kasih. Okey, boleh saya ringkaskan sikit. Mengupayakan orang OKU, maksudnya pada saya lah Cik Hafiz ya. Kalau silap, tolong betulkan. Bukanlah bermaksud, kalau macam DPDK, minta maaf. Kita ada yang pelajar OKU yang ada yang tak mampu nak sikat rambut. Betul. Jadi dengan bantuan masyarakat, kerajaan yang menyediakan guru-guru terlatih, mengajar mereka, membolehkan mereka mengurus diri sendiri. Itu pada saya, daripada tidak upaya mengurus diri sendiri, telah berupaya. Bukanlah maksud sampai kita target dia nak jadi apa peragawati ke, itu taklah, bukanlah. Tapi maksudnya mengupayakan kekurangan yang tersendiri agar boleh meningkat. Yang kurang itu dengan bantuan masyarakat tak jadi kurang. Kalau boleh, Cik Hafiz kan? Kalau tak boleh, usahakanlah. Jangan putus asa. Okey, memandangkan masa kita telah tamat. Okey, saya berharap semoga perbincangan yang panjang lebar tentang betapa Allah tidak mencipta kecacatan kita untuk menghina dan menyusahkan kita. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, Allah berfirman, barang siapa yang aku hilangkan kedua
yang dikasihinya, lalu ia bersabar dan menerima, maka aku menggantikan baginya, tidak aku menggantikan baginya selain syurga. Jadi kalau kita tak ada kaki, kita tak ada tangan, kita hilang penglihatan, kita hilang pendengaran dan pertuturan, kita jangan sedih. Sebab apa yang kita hilang, Allah telah letakkannya di syurga. Kita insan bertuah, sebahagian daripada diri kita telah berada di syurga. Okey, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Harum bin Ismail dan terima kasih kepada Encik Hafiz bin Harun di atas perkongsian yang sangat menarik pada pagi ini. Segala salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Saya serahkan kembali majlis ini pada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.